yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hamali, Haji Hamali bin Sa'un, tetamu penceramah jemputan kita ulang ini, yang dihormati pegawai pengurus masjid, ahli atau masuk masjid, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dapat kita bersama ulang ini satu Muharram, mana permulaan kita insyaAllah permulaan yang baik. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan ribu terima kasih pada ibu-ibu, bapa-bapa yang bersama bertukus lumus untuk buat persediaan jamuan kita malam ni. Jadi lepas majlis nanti jangan balik dulu, kita jamu selera mana yang ada. Jadi saya tak melengahkan masa, saya menyebut Ustaz Haji Hamali untuk mulakan tasyah. Masa tak ada Ustaz, isu-isu semasa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فقال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام إنما عمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جهر عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Silakan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jabatan kuasa masjid, bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan anak-anak tahfiz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal ucapan alhamdulillah. Dan lafaz alhamdulillah ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nampak nikmat atau tidak nampak nikmat, lafaz alhamdulillah adalah tanda kesyukuran. Dan doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Satu orang dikurniakan kerajaan besar 7 aklim yang belum ada lagi yang memerintah hanya Sulaiman alaihissalam. Namun Sulaiman alaihissalam telah minta pada Allah nak perintah kerajaan dunia ini 7 aklim, 7 benua. Sulaiman memohon keampunan pada Allah. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Allah, ampun dosa aku, berilah aku satu kerajaan yang kau tak pernah bagi kepada sesiapa pun
selepas dan sebelum daripada aku. Allah bagi kepada Sulaiman memerintah manusia, jin, binatang-binatang, angin. Namun lafaz alhamdulillah yang dia ucapkan tu lebih besar daripada dia menjadi raja tujuh iklim, mana satu dunia. Tu lafaz alhamdulillah. Allah telah sebut Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, itu lafaz kesyukuran dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kerajaan Sulaiman pun hancur walaupun tujuh iklim, namun lafaz alhamdulillah itu berkekalan. Dan yang kita nampak sekarang lafaz alhamdulillah kerana Allah panjangkan umur kita masuk ni tahun ni. Tahun hijrah. Satu apa ni, hijrah, tahun hijrah ni yang Allah Ta'ala pilih kita berada kerana malam tadi kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Saya batalkan kuliah saya kerana menyertai saya penasihat masjid Senawa. Dan ketika kita nak mula baca, datang jenazah, maknanya orang tu mati sebelum sampai tahun baru. Belum sampai tahun baru. Maknanya hanya beberapa jam nak masuk tahun baru, pagi itu dia meninggal. Maknanya Allah tak pilih dia berada pada tahun ni. Dan kita bersyukur, apa sangka kesyukuran tu nampak kerana Allah masih hidupkan kita berada pada tahun ini. Tahun-tahun yang mencabar, tahun hijrah ni tahun yang mencabar dan menunjukkan umur kita makin panjang, makin tua. Sebab tahun hijrah ini lebih tepat berbanding dengan tahun Masihi. Dalam Islam, kiraan hari bermula maghrib. Sebab tu semalam kita baca kan doa awal tahun, akhir tahun, awal tahun. Bermulanya maghrib, orang putih dengan Masihi dia kira 12:01. Mereka nak lewatkan supaya manusia jadi lalai dan kita akan rasa bahawa hari masih panjang kerana malam 12:01 baru mula hari baru. Maka enjoy. Sebab tu dia ada yang disebut malam-malam, dia sebagai Saturday night orang putih, kerana mereka rasa hari itu masih lagi panjang yang kedua lebih. Bagi orang Islam, bermulanya hari maghrib itu hari baru bagi kita. Dan bila hitungan tahun, kita telah lari. Satu orang yang umur dia 38 tahun, sebenarnya dia telah mencecah umur 40 tahun. Kerana kiraan mereka menyebabkan kita rasa kita masih muda. Sedangkan umur 38 telah pun sampai umur 40 tahun ikut kiraan tahun itu. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila jadi begini maka kita akan jadi lalai. Kita rasa kita masih muda. Sedangkan bila mana kita mengenangkan umur tua, kita makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun bila mana umur kita bertambah, patutnya kita makin dekat kerana kita akan dekat dengan kubur. Apalagi tahun hijrah yang akan datang ini, yang mula ni, kita akan lihat perkara-perkara besar yang akan berlaku. Dalam tahun ini, ini mula hari ini, kita akan lihat pada 13 Mac ni, kita tahu tahun Islam kita berapa. 13 Mac tahun depan ni, cukup 100 tahun kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Kata Utbah Ibn Azwan dalam satu hadis. Hadis tu Utbah bin Azwan bangun berdiri, kemudian fa'asna alaih, lepas dia memuji-muji Allah, amma ba'du katanya, dan adapun demikian daripada itu, maka Utbah telah cerita panjang dalam khutbahnya. Dan ujung dia kata, selepas daripada kami tidak akan ada lagi nubuat.
kerajaan nubuat tidak akan ada lagi. Kerajaan yang asas kepada Nabi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, habis, tidak ada. Dia kata tidak akan ada lagi yang kemudian daripada kami akan wujud mulut. Kerajaan beraja bermula daripada Muawiyah radhiyallahu an selepas kewafatan Rasulullah SAW 30 tahun. Maka Muawiyah bermulanya sistem pemerintahan beraja yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, kerajaan Bani Umayyah. Kemudian kerajaan Bani Abbasiyah, dua kerajaan, satu di Spain, di Spanyol. Kemudian kerajaan Utsmaniyah, dan kerajaan Utsmaniyah pun habis tamat 100 tahun dalam perjanjian Lausen. Dan jatuhnya betul, dan habis 100 tahun jatuh kerajaan Utsmaniyah bulan 3 tahun depan. Jadi maknanya selepas daripada itu, kata baginda Rasulullah dalam satu hadis yang lain, selepas dia kata sistem muluk, sistem beraja, dia akan wujud mulkan jabarin, satu pemerintahan kerajaan dictatorship. Sistem pemerintahan bukan lagi beraja, walaupun ada sistem beraja, tapi raja-raja yang dilantik kemudian ini tidak lagi memperanan seperti sistem beraja zaman kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Akan wujud sistem dia panggil mulkan jabarin, raja, sistem raja, tetapi lebih mirip kepada jabarin. Sistem kukubsi bermulanya jatuh kerajaan Utsmaniyah, era perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua. Ketika wujud perang dunia yang pertama, wujud perang dunia yang kedua, banyak anak-anak luar nikah telah lahir. Perancangan Yahudi sedunia nak wujudkan perang. Siapa kata? Sir Henry Ford. Dia kata tidaklah berlaku di mana-mana peperangan, melainkan di belakangnya adalah golongan Yahudi yang mewujudkan peperangan. Sir Henry Ford ni dia bukan Kristian. Kita dengar dia Kristian tak? Empat presiden Amerika yang pertama bukan Kristian. Empat presiden Amerika ni dipanggil Unitarian. Unitarian ni maknanya mereka menyembah Allah, Tuhan yang satu, tapi bukan Islam. Tak diterima lah, yang tak diterima. Orang yang berdiri Islam Madinah tak yang yukbal, itu syarat Allah bagi tahu. So, siapa yang tak ambil Islam sebagai agama, fala yukbal, walaupun dia disebut sebagai Unitarian. Mereka bukan Kristian, mereka bukan Yahudi, mereka satu kelompok khas yang mereka percaya Allah. Sebab tu di dalam wang Amerika, in God we trust, kepada Tuhan kami percaya. Tapi daripada duit Amerika bermulanya era Dajjal dengan lambang, dan dibimbangi ini tahun-tahun yang akan datang. Tidak berlaku perang dunia yang pertama, Sarajevo, kita faham. Perang dunia yang kedua, wujudnya perang dunia yang kedua sengaja dibuat supaya keluarnya anak-anak haram banyak dalam dunia ini. Karena sistem perang itu tidak ada sistem macam mana Islam. Dalam Islam ni, bulan Muharram ni bulan yang diharamkan perang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab, empat bulan ini dilarang untuk berperang. Orang kafir pun faham benda ni. Tapi mana Yahudi telah wujudkan perang ini semata-mata nak banyakkan anak luar nikah supaya dunia ini dipenuhi anak-anak haram. Karena wanita-wanita, lelaki mereka mati dibunuh dalam perang, tidak ada orang ambil tanggungjawab kepada wanita. Akhirnya wanita jual diri. Kajian yang dibuat oleh pakar-pakar, yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, wujudnya berjuta-juta anak wanita. Karena mereka yang wujudkan perang. Dan bermula era yang kita ingat tahun bulan Muharram ini, hijrah ini, tahun kita, tahun Islam, dia akan mula era-era hujung. Dan bila bulan 3 bulan Mac tahun depan, cukup 100 tahun, dan setiap 100 tahun Allah akan bangunkan mujadid baru. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka banyak tokoh-tokoh agama kata kita sampai hujung dah. Maka hijrah ini, hijrah yang kita akan berdepan dengan hijrah-hijrah yang akan menguji keimanan kita yang akan datang.
Apakah kita bersedia dengan keimanan yang sempurna? Dan kalau kita lihat, Allah boleh bagi hidayah yang kita tidak sangka. Allah bagi satu negara yang membela Islam daripada kalangan bukan negara Islam. Karena hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada siapa pun yang kamu suka. Akan tetapi Allah lah yang berhak memberi hidayah kepada siapa saja yang dia suka. Kalau kita berada di zaman Nabi, kalau kita berada di zaman Nabi, kita akan kata Umar tidak akan dapat hidayah. Bagaimana Umar boleh dapat hidayah? Karena dia mengeluarkan pedang mencari Nabi, nak bunuh Nabi. Dengan logik kepala akal kita, kita akan mengatakan Umar tidak akan dapat hidayah karena dia keluarkan pedang mencari nak bunuh Nabi. Tak mungkin dapat hidayah karena kita pandang begitu. Dan kalau kita hidup zaman Nabi, kita lihat Amr bin Al-As, kita pun akan kata Amr bin Al-As tidak akan dapat hidayah. Karena Amr kata, wallahi tidak ada keinginan yang ada padaku melainkan satu keinginan, ingin aku jumpa Muhammad dan bunuh dia. Tidak ada orang yang paling aku benci dalam hidup aku adalah Muhammad. Maknanya kalau kita ada zaman Nabi, kita akan kata Amr tidak akan dapat hidayah. Dan kalau kita ada zaman Nabi, kita akan kata Hindun tidak akan dapat hidayah, isteri Abu Sufyan. Karena Hindun sumpah, wallahi kalau ditolak aku di jurang yang dalam, aku tidak akan memeluk agama Islam. Orang yang memamah hati Hamzah, belah dada, ambil jantung hati itulah. Jantung tu sebenarnya hak, bahasa Inggeris hak lah jantung. Dia ambil, dia memah. Nabi tidak ada satu kemarahan yang ada pada Nabi melainkan kes ini. Nabi melihat dia mayat Hamzah yang dirobek. Nabi sumpah dengan nama Allah, wallahi aku akan balas orang yang buat begini. Aku akan balas. Kerana Nabi marah, Allah telah turun ayat Quran, Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala'in sabartum fahuwa khairul lisabirin. Allah turun ayat tegur Nabi, wahai Muhammad, Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak balas, balaslah berdasarkan jenayah yang mereka buat. Bima uqibtum bih wala'in sabartum, apabila sekiranya kamu sabar, wahai Muhammad, walain sabartum fahuwa khair lis-sabirin, karena sabar itu lebih baik kepada orang yang sabar. Nabi buat keputusan sabar. Dan kita akan kata Hindun tak akan dapat hidayah, namun Hindun dapat hidayah. Umar dapat hidayah membela agama umat yang kedua, sehingga Allah telah kata, Rasulullah sebutlah hadisnya, innallaha ja'ala al-haqqa lisanil umar wal qalbihi, Allah jadi kebenaran kata-kata Umar dan hatinya. Lau kana nabi yang ba'di lakana Umar, kalau ada nabi lepas aku Umar jadi nabi. Sampai macam tu tak ada nabi lah. Sifat yang ada pada Umar. Allah buat keputusan bertentangan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita sangka. Dan kalau kita hidup zaman Nabi, kita lihat Abu Talib, kita akan kata pasti Abu Talib akan dapat hidayah. Pasti dia akan dapat hidayah. Kerana bibirnya mencium pipi Nabi. Jasad Nabi ini kalau tak kerana Rasulullah SAW, tak kerana Nabi, Allah tak ciptakan seluruh petala langit dan bumi. Makhluk yang paling mulia. Kalau tak kerana Muhammad, Allah tak ciptakan seluruh alam ini. Dan Abu Talib telah letakkan bibirnya di pipi Nabi. Kalau kita ada, kita kata mesti dia dapat hidayah. Dia sayang Nabi lebih dia sayang kepada Ali anak lelaki dia, kepada Ja'far anak lelaki dia,
Kena anak perempuan dia umur ini, dia lebih sayang Nabi, sehingga tak ada orang berani usik Nabi. Namun Allah buat keputusan, dia tidak dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashaa wa a'lamu bil muhtadin. Dia yang sangat tahu siapa yang akan dapat hidayah. Dan kalau kita ada zaman Nabi, kita lihat kepada Abu Jahal, namanya Abul Hakam, bapa orang yang cerdik, bijak pandai. Dalam Islam dipanggil Abu Jahal. Bila dia dengar kelahiran Nabi, Suhaibah datang, wahai Abul Hakam, gembiralah kamu dapat anak lelaki daripada perut Aminah. Abu Jahal seronok sangat, sehingga dia korbankan 9 ekor unta. Kita satu bahagian lembu baru ni puriuh rendah kan, baru satu bahagian 9 ekor unta. Kemudian jubah yang dia pakai itu dia tanggalkan, bagi kepada Suhaibah. Suka. Kalau kita ada, kita Abu Jahal dapat hidayah. Allah buat keputusan, Abu Jahal tidak dapat hidayah. Wa'alamu bil muhtadin. Dan hari ini kita pun tidak sangka. Moga Allah bagi hidayah. Walaupun tak, belum ada clarify lagi. Penjelas pun tak ada lagi. Allah jadikan Putin membela agama sekarang. Presiden Rusia. Presiden dulu memusnahkan masjid. Putin bina katedral masjid. Sambut maulid Nabi besar-besaran. Masjid di Siberia yang dirobohkan, Putin bina balik masjid. Yang Nabi kata akan datang Islam ke setiap rumah, sama ada di bandar atau di kampung. Sama ada rumah daripada batu maupun daripada kayu, akan sampai Islam di tempat yang tidak ada cahaya, tidak ada terang, mau tidak ada malam. Tempat yang tidak ada terang dan tidak ada siang, tidak ada malam. Mana Siberia? Siberia tidak ada malam, tidak ada terang. Saya dah sampai dekat Finland, dekat Norway, kawasan sana sejuk. Norway saya sampai, Sweden saya sampai, Finland saya dah sampai. Itu kawasan atas. Setiap hari cerah, tidak ada malam, tidak ada siang. Namun di sana ada orang solat berjemaah. Islam sampai di sana. Yang dia tak boleh pakai kereta ni, dia pakai ni, kenderaan yang kalau dulu ditarik oleh anjing, dia orang pakai motor sana. Nusul. 2011 yang lalu ketika Christmas, Padri Ortodok, dia panggil sebelah Eropah Timur ni, East Europe ni, dia Kristian Ortodok. Saya dah jumpa mereka. Saya jumpa orang Sweden dekat Centrum, dia panggil Centrum Shopping Complex. Mata tu saji kat luar penuh. Saya masuk tu, saya jumpa satu makcik, dia memang orang Rusia lah. Sebab Sweden ni, Finland ni dijajahi oleh Rusia 100 tahun. Dia masuk tu tengok. Satu makcik tu, dia tutup kepala lah. Kristian Ortodok ni dia pakai macam orang Islam juga, perempuan dia. Macam tutup, pakai tudung. Cuma dia tak ada tudung bawal lah. Ni kita ada tudung bawal. Dia punya tudung, tak ada tudung bawal dan tak ada oning tu. Kita ni macam-macam oning tu ada kan. Saya tengok makcik tu, dia cakap bahasa Rusia dengan saya. Jadi saya tak tahu, tak faham. Dia tunjuk gambar cucu dia. Dan rupanya dia tengah duduk mengait, dia jual barang-barang musim sejuk. Dan saya tengok dia ada palang Kristian. Dan Kristian Ortodok, dia hanya palang Kristian, tidak ada Jesus, tidak ada Nabi Isa. Itu tanda mereka. Kerana mereka percaya Nabi Isa naik ke langit dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Itu lebih mirip kepada kita kepercayaan. Dan padri dia telah buat satu khutbah sekitar 2011 yang lalu. Dia kata Islam adalah agama benar. 2007 saya dengar, saya lihat dalam satu forum di Tunisia, dalam YouTube. Saya dah agak lah, lepas pada ni beberapa hari ni YouTube akan delete punya video ni, forum ni. Forum tu di Tunisia, dihadiri oleh tiga golongan: Islam, Kristian Ortodok, Yahudi Ortodok, dan bagi hujah. Dan ujungnya Kristian Ortodok dan Yahudi Ortodok telah istihar Islam agama benar. Tak ada ruang lagi lah.
Islam agama benar. Dan padri dia ketika Christmas dah sebut dalam khutbah bahawa Islam adalah agama yang benar. Di Rusia beberapa kali Christmas. Dan yang kemuncaknya apabila katedral masjid dibina, Putin ikut sekali. Dan yang terbaru lebih kurang dalam dua bulan lepas, gambar Putin duduk dekat ofis dia, di sebelahnya ada Quran dan dia membaca Quran. Setiap ucapannya dia akan masukkan ayat-ayat Al-Quran, terjemahlah dalam bahasa Rusia, sehingga NATO dan Rusia, Europe menyangka dia telah memeluk agama Islam. Orang Europe kata dia masuk Islam, cuma dia tak istiar, tak tahu. Dan yang terbaru lebih kurang dalam 2 minggu 3 minggu lepas, dia pegang Quran, wartawan datang tanya dia ketika dia berjalan. Sweden bakar Quran, Norway bakar Quran. Saya dalam kuliah saya, kalau tuan-tuan duduk dalam kuliah saya sebut bahawa pembakaran Quran ini bukan anti-Islam, tapi mereka nak terobok Rusia kerana Rusia telah mirip kepada Islam. Bila dia pegang Quran, orang datang tanya dia tentang orang bakar Quran, apa kata kata Putin? Putin kata dia tukar akta dalam negeri dia, akta dalam negeri dia artikel 282. Dalam artikel 282 tu dia kata apa? The disrespecting the Quran is a crime in Russia. Tidak menghormati Quran adalah jenayah dalam Rusia. Sesiapa yang duduk di Rusia ambil Quran, bakar Quran, koyak Quran, campak Quran, pijak Quran atau apa sahaja yang tidak hormat Quran sebagai satu jenayah dalam negeri dia, dan akan ambil tindakan. Itu belum ada negara Islam buat begitu. Sebab tu saya baca tadi ayat Quran tadi, innakala tahdi ma ba'dta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tak tahu hujung ni. Dan dalam hadis Bukhari, dalam hadis pemegang kitab Sunan, dan saya baca dalam satu buku agama, kitab tapi dari bahasa Urdu terjemah bahasa Inggeris, Behesti Zewa. Kitab tu bahasa Inggeris kalangan Ashraf Al-Sanwi, Sheikh Ashraf Al-Sanwi. Dalam satu bab, The Sign of Doomsday, tanda-tanda hari kiamat. Apa dicerita di situ? Akan berlakunya satu Kristian yang akan bergabung dengan Islam, memerangi Kristian lagi satu, dan Allah bagi kemenangan kepada Kristian yang bergabung dengan Islam. Maka andaian dibuat oleh ulama adalah Kristian Ortodok. Ni era-era yang hujung ni, kita sebut dah, ulama sebut benar ni. Jadi sekarang-sekarang Allah SWT, ada negara yang anti-Islam. Perancis anti-Islam, berlaku kes pembunuhan satu orang anak muda umur 17 tahun, Marzouk, satu budak lelaki, Nahel Mabrouk, dibunuh. Kecoh seluruh bandar di Perancis telah kecoh, dan sehingga membawa kepada Holland, dan membawa kepada Jerman, membawa kepada Switzerland, kerana anti-Islam. Yang mereka pakatan itu, bila mana Hindu buat arahan, BJP telah buat arahan, kata BJP, kami akan menawan Mekah kerana Mekah adalah tempat asal kuil kami. Sebab dia orang baca sejarah kuno, ada 360 batang berhala, maka dia anggap kuil. Mekah itu kuil kami, kami akan memerangi Mekah dan menawan Mekah. Negara Islam tak banyak bersuara, hanya beberapa negara Arab kata kami akan hantar balik, kalau tak tarik, kami akan hantar balik expatriate, maknanya pekerja-pekerja India yang ada di negara kami, kami akan hantar balik. Dan Dubai buat keputusan makanan-makanan, barang-barang import India dibuang daripada shopping complex. Namun UAE telah bina tokong Hindu paling besar di tanah Arab. Nabi kata tidak ada dua agama, mereka buat tokong Hindu besar dan wujudkan satu agama baru namanya Kristian. Kristian, Yahudi dan Islam. Dan pemimpin BJP bangun kata kami akan menguasai Mekah, menawan dan jadikan Kaabah sebagai kuil kami.
hanya rahsia saja Putin kata. Putin kata apa? Tuhan menentukan kiamat. Tetapi kalau sekiranya India, sekiranya India memerangi, mengerangi Mekah, kami akan kiamatkan India sebelum berlaku kiamat. Ini hanya kata keluar daripada pemimpin rahsia sekarang. Dia tak declare dia Islam. Tapi ramai telah kata Islam. Jadi segala-segala yang dimuliakan Allah SWT, kerana era Muharram ini, era tahun hijrah ini, yang ujung ini adalah era-era yang akan berlaku berbagai-bagai. Apakah iman kita? Kalau kita ambil sempadan daripada hijrah sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat, mereka hijrah ke Madinah, hijrah wajib. Dan ketika itu mereka hijrah dengan pengorbanan untuk datangkan kekuatan iman. Suhaib bin Sinan telah keluar hijrah membawa kuda dia, pedang dan panah. Hanya itu yang dia bawa. Pemimpin Quraisy tahan dia. Dia kata, kalau kamu tahan aku, kamu kenal aku satu orang pandai memanah, pandai main pedang. Sekiranya panah aku habis, aku akan gunakan pedangku. Sehingga aku mati atau kamu mati. Kalau kamu nak, aku telah tinggalkan dua orang hamba sahaya aku di rumah aku sana. Siapa nak boleh ambil sahaya aku yang cantik. Dan aku nak bocor bahawa di pintu rumah, masuk rumah aku di bawah pintu tu, di bahagian bawah tu, aku telah tanam peti-peti emas, kamu nak ambil. Tapi jangan halang aku nak hijrah. Suhaib bin Sinan. Mereka bila orang Arab dengar tu, habis pekat lari balik kan, nak ambil. Bukan kata orang sekarang yang terkesan dengan duit, orang dulu pun bagi rasuah lari turis kan. Macam tu lah. Bila Suhaib bin Sinan sampai ke Madinah, waktu tu Nabi dah sampai di Madinah. Nabi tengok Suhaib bin Sinan. Nabi kata, Rabihal Khar ya Aba Munzir, Rabihal Khar ya Aba Munzir. Peniaga yang sangat beruntung wahai Aba Munzir. Peniaga yang sangat beruntung. Apa? Wa minan nasi man yashri nafsu ibtigha mardatillah. Berapa ramai di kalangan mereka mencari keridhaan Allah dengan menjualkan harta benda-benda mereka atau dunia mereka. Ibtigha mardatillah, nak cari keridhaan Allah mereka korbankan harta mana. Nabi kata peniaga yang sangat beruntung wahai Abu Munzir, wahai Suhaib bin Sinan. Mereka korbankan harta benda untuk datangkan keyakinan, kekuatan iman. Setiap orang yang hijrah diampunkan dosa. Satu hadis Nabi bagi tahu kepada Amr bin Al-As. Wahai Amr, tahu tak kamu? Allah ampunkan dosa bagi mereka yang hijrah. Maka naqablahu, segala dosanya yang lepas diampunkan. Itu hijrah mereka. Ummu Salamah dan Abu Salamah, dua laki bini bersama dengan anak dia Salamah. Hijrah, naik unta hijrah, musuh orang kafir musyrikin tahan. Mereka tak benarkan pergi. Datang puak suku daripada Abu Salamah. Mereka kata, kamu Salamah, kamu boleh, wahai Abu Salamah, kamu boleh hijrah. Tapi anak lelaki ini adalah kami, keturunan kami, zuriat kami, rumpun suku kami. Kami ambil dia. Dia orang ambil anak. Ummu Salamah menangis, anak dia ambil, dirampas. Suku pada Ummu Salamah, isteri dia, datang. Kalau mereka ambil anak itu sebagai suku mereka, kami ambil perempuan ini, dia adalah suku daripada keturunan kami. Dia orang tarik Ummu Salamah. Tinggal Abu Salamah. Karena hijrah itu hijrah wajib, Abu Salamah telah hijrah besar dengan diri. Terpisah. Suami, isteri dan anak terpisah. Ummu Salamah menangis setiap hari. Teringat suami, teringat anak, tak boleh nak hijrah, dihalang. Setiap hari dia akan pergi sempadan, dia nak pergi ke Madinah tu, jalan nak pergi ke Madinah, sempadan Mekah, dia menangis petang-petang. Selama satu tahun dia menangis mengenangkan suami dan anak dia dan nak hijrah. Sehinggalah satu suku daripada puak suku dia kata, wahai kawan maku, kesianlah kepada wanita ini. Kamu pisahkan suami dia, kamu pisahkan dia daripada anak dia, kembalikanlah balik anak dia dan izinkanlah dia pergi hijrah. Selama satu tahun nangis.
Dan akhirnya mereka benarkan Ummu Salamah hijrah. Ummu Salamah perempuan, suami ada kat Mekah. Suami kena hijrah kerana wajib. Maka Ummu Salamah naik unta, dukung anak dia Abu Salamah, naik unta jalan pergi ke Madinah seorang bersama anak kecil. Sampai di pertengahan jalan dia berjumpa dengan Utsman bin Talha. Utsman bin Talha tengok Ummu Salamah, dia pun pegang tali unta, dia tuntun unta tu hampir Madinah. Kata Ummu Salamah, wallahi tidak pernah aku melihat berjumpa dengan satu lelaki yang paling baik Utsman bin Talha. Ketika Ummu Salamah nak turun, nak minum air, nak rehat, nak ambil perbekalan sembahyang dan sebagainya, dia akan rendahkan unta, dia pergi duduk jauh sana. Sebab ini bukan isteri dia. Dia jaga, duduk jauh. Bila Ummu Salamah dah siap semua dengan anak, naik atas unta, baru dia datang pegang, tuntun. Dan inilah pengorbanan mereka. Dengan pengorbanan ini, kekuatan iman, sehingga Allah suka dengan pengorbanan Ummu Salamah. Selepas kewafatan Abu Salamah, Abu Salamah kata, bila abang meninggal, kamu kahwin lain dengan orang yang lebih baik. Ummu Salamah kata, tidak wahai suamiku, kalau abang meninggal. Rupanya Abu Salamah dia meninggal. Bila Abu Salamah meninggal, Nabi datang lihat Abu Salamah, matanya terbuka. Bila roh keluar, mata terbuka. Orang Melayu pun kadang-kadang dia kata ni kan, orang Arab pun macam tu kan, macam ajak tak sampai lah kononnya. Nabi kata jangan bercakap perkara yang bukan-bukan, kerana bila roh keluar, mata akan ikut rentak roh keluar. Jadi Nabi tutup. Nabi baca doa, Allah wafirli Abu Salamah warhamhu warfa' daratahu ma'al mahdiyin. Ya Allah, ampun dosa Abu Salamah, beri rahmat pada dia, angkatkanlah dia bersama orang yang dapat hidayah. Kemudian bila Ummu Salamah jadi begitu, musibah datang pada dia, Nabi ajar dia, wahai Ummu Salamah, kamu baca doa musibah ini. Ini doa musibah ni semua kita kena amal bila berlaku musibah. Allahumma ajinni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajinni fi musibati, wa Allah berilah ganjaran di atas musibah yang kau kena kepada aku. Allahumma ajinni fi musibati wa khulufli, gantikanlah yang lain lebih baik, lebih baik pada tu. Allah telah wahyukan kepada Nabi, wahai Muhammad, pinang Ummu Salamah. Maka Nabi pun meminang Ummu Salamah, kahwin dengan Ummu Salamah. Itu sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dengan hadis, di antara hadis-hadis riwayat yang paling banyak selain pada Aisyah adalah riwayat Ummu Salamah. Ini pengorbanan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan tiga orang, dua orang sahabat dia nak hijrah. Sayyidina Umar, Ayas bin Abi Rabi'ah, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, tiga orang mereka nak hijrah sekali. Sulaiman dan Ayas bin Rabi'ah ni nak hijrah, nak tumpang kehebatan Umar. Maka mereka janji di waktu duha, sekian-sekian tepat sepada Madinah, kita akan hijrah sekali. Sesiapa yang tidak hadir, kami menganggap dia tertinggal di belakang. Maka Sulaiman tertinggal di belakang, tak boleh datang kerana kawalan ketat, takut dibunuh. Dia tak lepas roadblock banyak-banyak macam tu. Tinggal Ayas bin Abi Rabi'ah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Sulaiman dia tertinggal di belakang, maka dia tidak, kita akan tinggalkan dia kerana janji kita begitu. Maka kita dua akan terus hijrah. Kemudian datang kafir musyrikin, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Abu Jahal, wahai Ayash, mak kamu adalah sepupu aku, jangan kamu hijrah. Mak kamu telah berjanji kalau kamu hijrah, dia akan duduk tengah panas sehingga dia mati. Kalau mak kamu duduk tengah panas mati, orang akan mengatakan bahawa kamu telah membunuh mak sendiri. Maka Ayah pun rasa sedih, rasa macam betul kata Abu Jahal. Kata Umar, jangan percaya dengan Abu Jahal, dia penipu. Akhirnya Ayah kata, tidak wahai Umar, engkau pergilah, aku teringat kamu aku. Ketika dia naik unta patah balik, Abu Jahal lompat di atas belakang dia, ikat dia. Dan akhirnya dia dipaksa murtad dan dia murtad. Ingat ni, hijrah ni bertepung dengan iman, sama ada iman kuat atau murtad. Maka dia murtad.
Maka dia balik ke Mekah, balik dia murtad, tinggalkan agama. Umar radhiyallahu bila hijrah ke Madinah, teringat kawan ini. Dalam sejarah hidup Umar ada dua orang kawan. Yang pertama Ayas bin Abi Rabi'ah, dan yang kedua satu lelaki yang dikenali sebagai Jublat. Jublat murtad, lari meninggalkan Madinah, pergi duduk Konstantinopel, Turki. Ayas duduk kat mana? Umar teringat dua kawan ini, selalu doa, ya Allah hidayatlah kepada dua teman aku ni. Bila dia duduk di Madinah, turun ayat, ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Bila turun ayat ini, Umar teringat kepada Ayas bin Abi Rabi'ah. Dia ambil kertas, dia tulis surat kepada Ayas bin Abi Rabi'ah. Wahai Ayas, masuklah Islam, kembalilah pada Islam. Allah telah turun firman-Nya begini begini begini. Umar bagi kepada satu orang messenger, satu orang zaman dulu ni, surat dibawa oleh pembawa surat. Macam sekarang ni grab food lah. Itulah, tapi pembawa surat ni naik kuda laju lah. Dia naik kuda daripada Madinah terus ke Mekah nak jumpa Ayas. Ketika dia jumpa Ayas, Ayas dalam perjalanan naik unta. Dia kata, wahai Ayas, ada surat daripada tempat kamu Umar bagi surat kepada kamu. Maka Ayas pun ambil surat tu, turun daripada unta, dia duduk, dia buka, dia baca. Senoma tulis, wahai Ayas, kembalilah pada agama, begini-begini, Allah ampunlah kerana selanjutnya ayat telah turun begini-begini. Ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Bila Ayas baca, dia kata apa? Ya Allah, aku tak faham. Dia boleh berbahasa Arab, dia orang Arab, lahir dan keluarga Arab, dia boleh kecil cakap Arab, tapi dia kata aku tak faham. Dan faham ini bukan faham lughah, faham ini faham nubuwah, faham wahyu. Sebab tu semua orang yang boleh baca Quran, bukan semua boleh faham. Yahudi pun boleh baca Quran. Dekat Ken University, dekat Temple University, St. Andrews, mereka mengajar ilmu-ilmu agama, tapi mereka bukan Islam. Senang orang beranje datang ke Aceh, tukar Abdul Ghafur nama dia, kahwin dengan dua perempuan, satu Bandung, satu Batavia. Batavia ni Jawa, ni Jakarta. Dan dia dapat anak, mengajar di Aceh, nak jatuhkan Aceh. Dia mengajar dekat Masjid Baitul Rahman di Aceh. Kemudian dia pergi mengerjakan haji. Ketika itu dia lari, dia tulis dekat dinding masjid, sesiapa yang pernah solat di belakang aku, sila kabur balik kerana aku bukan Islam. Dia pura-pura Islam. Senang orang-orang ini hebat di sudut agama, boleh berbahasa Arab dan masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah. Jadi bukan semua orang boleh faham, dengan faham lughah tu boleh faham, tidak. Melainkan dikurniakan hidayat oleh Allah memahami ayat Quran. Bila dia sebut tu, ya Allah berilah kefahaman kepada aku, aku tak faham. Bila dia baca lagi sekali, baru dia nampak, terus dia tutup buku surat, kemudian naik unta pergi ke Madinah dan memeluk agama Islam. Jadi maknanya hijrah ni bertepung dengan iman akan jadi hancur kalau salah-salah. Ini zaman mereka. Dan bila hijrah, kekuatan iman. Kemudian bila Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Umar bila jadi khalifah, dia teringat kawan dia yang seorang lagi yang nama Jublat, duduk Konstantinopel. Dia bentuk satu rombongan untuk pergi jumpa Jublat di Turki. Perjalanan Madinah ke Turki ketika itu sekitar 6 bulan. Bagi tokan rombongan tu, kamu pergi jumpa Jublat dan ajak dia balik kepada Islam. Dakwah dia balik kepada Islam. Rombongan ni pun pergi 6 bulan sampai sana. Cari mana lelaki yang nama Jublat ni. Cari. Akhirnya jumpa satu tempat, tanya, adakah kamu kenal orang daripada Mekah yang pernah hijrah di sini namanya Jublat, yang pernah datang ke sini namanya Jublat? Dia orang kata, ya ada, dia ada berada di sekian-sekian. Bila mereka jumpa Jublat, mereka kata, wahai Jublat, Umar pesan kepada kami, ajak kamu balik kepada Islam, kamu dimaafkan Islam kamu, Allah telah akan beri kemuliaan kepada kamu, datanglah balik pada Islam. Jublat sombong.
Jibril kata, aku tidak akan datang pada Islam melainkan dua syarat. Syarat yang pertama, aku nak kahwin dengan anak perempuan Senoma. Tak cantik tu. Boleh tak boleh? Jadi ketua rumah kata, kami bagi jaminan. Kami bagi jaminan insyaAllah. InsyaAllah kami bagi jaminan. Oma akan bersedia kahwinkan anak perempuan dia dengan kamu. Kalau itu syarat yang kamu nak. Syarat yang kedua, syarat yang kedua, aku nak jadi khalifah. Oma turun jawatan khalifah. Ini syarat ni kalau kat tempat kita sekarang kan, kalau raja dulu kena pancung kan. Kalau kat sekarang kena masuk rek dalam lah. Maka ketua rombongan tu kata, yang ni kami tak boleh bagi jaminan, kerana pelantikan khalifah adalah pelantikan semua orang Islam. Jadi kami tak boleh bagi jaminan, kerana pelantikan khalifah ni pilihan orang Islam semua. Tapi tak apa, kami akan balik. Tidak mengapa, kami akan balik ke Madinah dan akan beritahu kepada Umar. 6 bulan perjalanan balik, Umar panggil mereka duduk dalam majlis. Cerita apa yang kamu jumpa dengan dunia. Mereka kata, kami telah jumpa begini sekian-sekian dengan keadaan kepayahan begini-begini. Akhirnya kami jumpa dan kami ajak daripada Islam. Dia bagi syarat. Umar tanya, apa syaratnya? Syarat yang pertama, dia nak kahwin dengan anak perempuan kamu. Apa kata kamu? Kami bagi jaminan, insyaAllah kamu akan kahwinkan dia dengan anak perempuan kamu. Umar kata, betul. Kalau itu syarat yang dia nak, aku bersedia kahwinkan anak perempuan aku dengan dia. Asalkan dia berislam. Syarat yang kedua, kamu turun jawatan khalifah, dia nak jadi khalifah. Umar tidak berubah muka. Kan kita pengurusi surau ya. Turun pengurusi surau, saya nak naik. Ayuh rendah dah pengurusi surau. Tak payah pengurusi surau lah. Leader tahlil, tahlil kira khalifah tahlil. Orang utara dia panggil khalifah tahlil. Khalifah tahlil ya. Dia duduk taman, dulu duduk taman lama dekat dengan masjid semasa ni. Lepas tu dia pindah taman sebelah. Pindah taman sebelah sebab di rumah dekat dengan masjid B ni. Jadi dia kenal orang sini sebab dah lama duduk sini. Jadi dia pun jemput lah imam sini datang sekali dan jemput imam sana sekali. Jadi dia jemput imam sana, imam sana datang, dia bagi tahu pada imam yang B ni, yang dekat yang tempat baru dia ni, tuan tolonglah baca Yasin jadi khalifah Yasin nanti, jadi leader lah jadi Yasin. Yang ni imam lambat, imam ni telah sampai awal. Anak-anak nak balik KL, oh, dia pun duduk kat Kundu Ilir ni kan. Nak balik KL apa kalau lewat sangat kan, dia orang balik malam lah semua. Jadi tunggu-tunggu 15 minit, setengah jam tak ada. Bagilah imam masjid lama dia. Bila imam tu dah mula datang, merajuk. Yang tu pun dah merajuk. Apa lagi jawatan khalifah ni? Umar tidak berubah wajah. Umar kata, apa kata kamu? Kami tidak boleh bagi jaminan wahai khalifah wahai Umar, kerana pemilihan khalifah adalah hak milik orang Islam. Kamu silap, kata Umar. Umar bersedia bila-bila masa turun jawatan khalifah dan dia jadi khalifah, asalkan dia datang berislam. Pergi jumpa dia balik. Besok siap pergi jumpa dia balik. Tak ada nak rehat balik rumah, ada orang tidur. Esok siap rombongan pergi. Kena cepat. Bila mereka sampai 6 bulan kemudian sampai di Turki, sampai dekat tempat Jublat, mereka lihat satu jenazah telah dibawa. Orang tanya, jenazah siapa ni? Yang orang kata, jenazah lelaki Arab yang tinggal di sini, Jublat. Yang orang tengok, inna lillahi wa inna ilaihi, tak boleh nak jumpa. Tak sempat nak sampai, yang Umar sampai, dia dah meninggal. Mereka balik jumpa Sayyidina Umar dan bagi tahu kepada Umar laporan dalam masjid majlis. Umar bangun menangis terisak-isak. Umar kata, wallahi, Umar celaka kamu. Umar celaka kamu kerana jawatan khalifah yang kamu pegang. Ada orang tidak dapat hidayat kerana perantaraan khalifah ini jawatan yang kamu pegang. Menangis ya. Jadi hijrah ini bukan kosong. Ini mereka punya hijrah. Sebab tu di sisi kita, la hijrah ma'adal fatah. Tidak ada hijrah selepas daripada fatah. Tapi hijrah daripada sayyiat, daripada benda yang buruk kebaikan, sehingga tatrasyam min maghribiha, sehingga terbit matahari sebelah barat, tetap dibuka keampunan Allah, dibuka hijrah untuk merubah diri kita, dibuka.
Jadi untuk ni tahun-tahun yang akan datang ni, kita lihat ni tahun-tahun cabaran-cabaran iman dan fitnah-fitnah akan berlaku. Yang ni yang kita takut. Fitnah-fitnah akan berlaku. Kita tak tahu. Baru ni carian dibuat satu budak-budak Malaysia pandai, dia punya hacker-hacker yang dia masuk internet ni. Dan mereka dapat buktikan bahawa FBI sedang mencari carian mereka 98% adalah atas orang Islam. Mereka cari hal berkaitan dengan Islam, orang Islam ni 98%. 2% sahaja orang lain selain dari Islam. Mungkin orang katil-katil dadah Amerika Latin. Wallahu a'lam. Tapi 3 orang yang dia orang cari ni cariannya FBI cari, baru ni bocor viral. Muhammad Abdullah Ali. Inilah 3 nama Islam mereka cari. Jadi orang buat komen, maknanya FBI sedang mencari, mengintip orang Islam. Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Bila saya tengok saja klip video tu, 3 nama ini FBI bocor mereka cari, 90% Muhammad Abdullah Ali, secara tidak sedar bahawa mereka sedang mencari Imam Mahdi. Sebab nama Imam Mahdi sabit hadis Bukhari Muslim, namanya seperti namaku. Pemegang kitab sunan, tamah pemegang kitab sunan, namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Jadi nama Muhammad dan nama Abdullah, nama paling tinggi mereka cari bersama Ali. Dan nama Ali ni apa? Nama Ali adalah Syiah di kalangan Mahdi, Imam Mahdi di kalangan Syiah, anak Hasan Askari. Mereka mengandalkan dia Imam Mahdi. Jadi nama dia kita Ali. Jadi kalau kita tengok ni, inilah mereka cari. Karena mereka, kalau tuan-tuan tengok, lebih kurang dalam 2008-2009 dulu, ada satu novel ditulis oleh satu orang putih. Tajuk dia Al-Mahdi. Waktu tu dia dah tulis dah dalam satu bentuk novel. Dia kata akan muncul Imam Mahdi di Mina. Dia dah bocor dah. Dia kata ketika muncul di Mina, ketika orang sembelih korban, ketika itu huyuh hendak kata, Mahdi, Mahdi, Mahdi. Orang Ibnu Mahdi akan datang kumpul lihat Mahdi tu. Dan ketika lihat Mahdi ni, ada satu lelaki muka Arab tulen. Sifat-sifat dia semua dah ada. Mana sifat Mahdi? Giginya sedikit jarang, dainya luas, badannya seperti Bani Israel pada masa. Hidungnya tinggi berkilat di hujung. Tai lalatnya di sebelah pipi kiri. Dan kalau dia bercakap sedikit tergagap, itu dalam kitab Kashaful Ghaibiyah sebut, bila dia tergagap dia akan tepuk paha dia. Sampai macam tu detail. Yahudi pun tahu benda ni. Dan dia kata ketika itu mereka minta bukti. Kalau kamu benar, orang Arab suruh datang, orang Jumaat Haji datang, kalau kamu benar Mahdi, buktikan. Dia ambil pisau sembelih kambing. Bila dia sembelih kambing, pancaran cahaya daripada langit datang, sambar kambing itu terbakar. Semua orang terpegun, orang takbir, dialah Mahdi. Sebenarnya dia bukan Mahdi. Dalam novel itu kata, Amerika, FBI, CIA telah letakkan chip daripada setelah dipancarkan laser. Yang tu dia olah dalam bentuk matnya, dalam bentuk novel. Tapi sekarang dia orang cari tak cari, dia orang sedang mencari. Kerana 3 bulan emas ini sudah cukup 100 tahun akan muncul mujadid baru, dan seluruh tokoh ulama mengatakan mujadid itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan kalau kita tengok Malaysia, Habib Umar datang baru ni, Syekh Ali Jumaat datang, dan baru beberapa minggu, beberapa 5 hari lepas Ustaz Abdul Samad, kita alhamdulillah lah Malaysia. Dan syukur banyak, kita keinginan pada agama tu banyak. Beribu-ribu orang nak agama kita, alhamdulillah. Saya dah pergi banyak negara. Saya pergi Holland dekat Rotterdam, dekat Amsterdam. Satu orang Arab datang peluk saya. Peluk saya. Kemudian orang Arab ni, dia peluk, dia cium pipi tau. Sergai-sergai tau. Cium pipi. Saya pun heran lah. Dia kata, saya suka orang Melayu. Mana kita ni, orang kita ni rumpun yang disukai.
dan Profesor Salihah, Profesor Dr. Salihah telah buktikan DNA kita adalah DNA daripada Nabi Ibrahim. DNA genetik kita ni DNA. Sebab tu orang tuduh kita punya rumpun kita ni, orang Melayu ni Yahudi. Ada satu waktu tu dia orang viral kata orang Melayu ni Yahudi. Rupanya DNA kita mirip dengan DNA Yahudi kerana kita daripada Nabi Ibrahim. Yahudi, Nabi Ibrahim ni dia turun anak dia Ishak. Ishak Yakub. Yakub itulah Yahudi. Yahuda atau Yahudi. Bani Israel dia juga dipanggil Israel. Maka Bani Israel nisbah kepada Nabi Yakub. Kita tak, kita daripada isteri Nabi Ibrahim yang Ibu Kasir tulis Siti Qomturah. Dan mereka telah cari DNA, Profesor Dr. Muhammad Rafa dan pakar sejarah kita dan juga Profesor Salihah, mereka cari, bukan cari kat sini, manuskrip masmur yang ada di Spain, yang ada di Perancis, yang ada di England, mereka selongkar balik tentang sejarah orang Melayu. Dan mereka cari genetik kita DNA, dan DNA kita ni adalah DNA orang Melayu tulen. Kerana orang putih kata, Hindu kata kita asal Hindu. Dan mereka kata orang asal di Malaysia ni adalah orang asli. Tidak, DNA orang asli dia orang nak cari. Suku Temuan, suku Sakai, dia orang cek DNA tak sama. Dan kitalah DNA Melayu. Dan DNA Melayu yang paling mirip DNA Melayu, lebih banyak genetik yang mirip Melayu adalah orang Kelantan. Kerana dia datang daripada Champa. Pengkalan Champa tu pengkalan Champa. Champa Melayu, Champa lah asal daripada keturunan Siti Qomturah. Ini sejarah dah bukti tuan-tuan. Habis sejarah dah bukti habis. Tak ada ruang. Memang tebuk. Jadi sedar-sedar yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tahun-tahun yang ini hijrah ni Muharram ni tahun-tahun yang bercabar. Maka kedudukan ini bagaimana kita? Maka kita kena kembali balik kepada institusi masjid. Kita kena jadikan kita lelaki ni rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Dan apabila berlaku huru hara, orang tanya kepada Anas, Anas kata kalau berlaku awan gelap, kami akan balik ke masjid. Kami akan datang ke masjid. Maksudnya di zaman Nabi, apa saja berlaku, mereka akan rujuk datang ke masjid. Selama memakmurkan masjid, Allah pelihara. Tidak ada ruang untuk memelihara iman kita, syariah kita, negara kita, melainkan masjid. Orang Yahudi telah sebut, tahun 1990 saya berada di Skopje. Satu rombongan kawan-kawan saya balik daripada Israel, orang Singapura. Kita tak boleh masuk Singapura, tak boleh masuk Israel, orang Singapura boleh masuk. Dia orang datang tempat saya kat Sungai Besi. Saya jumpa mereka, dia orang cerita. Ketika sampai dekat sempadan nak masuk Israel, immigration dia orang tahan. Dia ikut di bawah tabligh. Saya ikut dia orang tabligh. Bila nak masuk, dia orang tahan. Dia orang tanya, kamu nak pergi mana? Dengan orang Melayu semua. Dia kata, kami nak jumpa saudara Muslim kami. We want to meet our Muslim brother for the sake of the deen, for the sake of Islam. Kami nak jumpa kerana agama, kerana Islam. Imagine kata, no. You are the preacher. Kamu ni adalah pendakwah-pendakwah Islam. Kami tahu tentang kamu. Ketika perhimpunan di Detroit, dan juga di Belgium, mereka dah tahu bilangan. Masa tu kawan saya Dr. Gani, pensyarah UM, mereka pergi ke sana. Pensyarah dia satu orang Yahudi kata, kami tahu bilangan daripada England hadir di sana. Kita tahu Yahudi. Kemudian Yahudi tu kata, kamu tidak akan boleh menguasai kami selama semayang subuh kamu tidak seperti semayang Jumaat. Selama apa dia kata? Apa dia kata, your morning prayer as big as a weekly gathering. Selama kamu punya semayang subuh tidak sama seperti perhimpunan setiap Jumaat, kamu tidak akan boleh mengalahkan kamu. Apabila saya sampai di Senawang, saya pindah ke Senawang 23 tahun yang lalu. Saya mengajar di Masjid Surau, dan satu tempat saya mengajar, satu orang angkat tangan. Dia kata, apa? Saya tengok ada soalan. Dia kata, bukan soalan Ustaz, saya nak cerita. Kawan saya buat PhD, dia bila US budak ni. Dia kata, kawan saya balik daripada Glasgow, dia buat PhD, dan flight penerbangan dia tu singgah di transit di Tel Aviv. Dan dalam flight tu dia duduk bersama dengan orang kuat Yahudi, orang panggil Rabbi lah, Rabbi atau Rabbi.
Dia biasanya dia pakai topi, dia punya sebenda panjang, dia janggut tak dia orang. Jadi sembang dengan riba itu, ditanya, riba itu tanya dia, apa sebenarnya dia pun tanya, kamu daripada mana? Dia kata, kami ada persidangan Yahudi sedunia di Glasgow, Scotland. Dia pun tanya, kamu, saya belajar buat PhD 2 tahun di universiti dan saya nak balik ke Malaysia. Oh, kamu orang Malaysia? Dia tanya, baik, nak tanya kamu, saya nak tanya kamu, bagaimana kedudukan semayang subuh kamu, solat subuh kamu, your morning prayer, adakah seramai orang yang perhimpunan mingguan kamu hari Jumaat? Dia nak bagi tahu waktu tu banyak kipas daripada orang, waktu cerita tu lah, banyak tiang daripada orang yang datang solat subuh. Jadi dia malu, dia kata tidak, tapi kami alhamdulillah, tapi subuh kami tak ada orang, tak ramai. Maka Yahudi ni, riba ini kata, kamu Islam tidak akan boleh menguasai kami selama kamu tidak semayang subuh, kamu tidak sebesar semayang Jumaat. Lagi sekali bila saya sampai di Senawang, di Masjid Bandar Baru Senawang, ada satu perjumpaan kawan-kawan di kalangan Isma dan juga apa ni, Aman Palestin. Dia orang balik daripada Palestin, dia orang buat satu slide show tunjuk, dan dalam slide show tu mereka kata, kami jumpa Yahudi. Yahudi mengatakan selama semayang subuh tidak seramai semayang Jumaat, maka Islam tidak akan boleh menguasai. Bila buat carian dalam internet, rupanya terdapat dalam kitab mereka bahawa akhir zaman yang boleh mengalahkan Yahudi adalah golongan yang semayang subuh seperti semayang Jumaat. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, atas dasar ini, nak masuk tahun ini, kita kena kembali balik ke masjid. Sekarang ni di Malaysia, lebih kurang dalam 10 tahun lepas kita tak jumpa lagi, 15 tahun lepas tak jumpa. Di Thailand ada 4 biji masjid semayang subuh seperti semayang Jumaat. Sekarang dah bertambah-tambah, dah banyak lah. Itu cerita saya 2002 yang dulu. Dan di Malaysia waktu tu tak ada. Dan sekarang ni dah ada Masjid Al-Busra, Masjid Temeloh dan juga masjid-masjid kat Johor. Banyak masjid sekarang ni yang semayang subuh dah sama semayang Jumaat. Masjid Kampung Baru tersebut dah. Dan selama kita insyaAllah bila semayang subuh sebesar semayang Jumaat, maknanya ramai bilangan yang ramai seperti Jumaat, maka ketika itu Allah akan datang Nusratul Ghaibiyah untuk kita. Dan Allah akan pelihara kita bila mana kita memantau masjid. Tinggalkan percakapan politik, biar orang politik cerita politik. Kita cerita agama, bawa orang ke masjid supaya kita terpelihara, karya kita terpelihara, rumah kita terpelihara, isi anak-anak kita terpelihara, negara kita terpelihara. Ini saja satu cara yang Allah telah pilih. Pagi tadi saya mengajar majlis usul teh, pagi tadi, subuh tadi. Dan hadis dalam kitab 15 baru najis sebut, bila mana kita kembali kepada agama, kita hidupkan amal agama, Allah akan datangkan bantuan kepada kita. Selagi kita tak balik dalam tahun hijrah, tak balik, masih lagi kita dengan kita, masih lagi subuh dalam sah pun tak penuh, kadang-kadang dua sah pun tak penuh, satu sah pun tak penuh, sedangkan anak menantu balik, kita masih datang semayang subuh berjemaah cantik, zikir, Quran apa semua, sedangkan menantu dan anak lelaki duduk bilik sebelah tak bangun, kita belum boleh selamat lagi tuan-tuan. Maka untuk hijrah ini kita kena rubah. Saya tak nak cerita tentang Nabi hijrah apa semua, saya nak balik begini, kerana kita duduk di akhir ini, zaman akhir, bulan Ramadan yang baru lalu bulan yang Ramadan baru lalu, satu grup Yahudi telah masuk ke Madinah bulan Ramadan baru lalu. Yahudi daripada Israel dah datang, ada penerbangan khas daripada Saudi datang, daripada Israel pergi Saudi, Saudi masuk ke Israel, dan mereka telah tanam kurma ajwa di kebun-kebun hak milik keturunan mereka walaupun Islam. Al-Malik Fahd sebut dalam Washington Post, kami adalah keturunan baik Yahudi Bani Qunaqah. Di Madinah ada tiga Yahudi, Bani Qunaqah, Bani Quraizah dan Bani Nadar. Dan Nabi telah memerangi mereka keluar hingga ke benteng Khaybar. Dan Yahudi tidak dibenarkan masuk. Tidak ada dua agama di Mekah Madinah di tanah Arab. Tapi sekarang ni Saudi telah masukkan, kerana mereka keturunan Yahudi Bani Qunaqah walaupun mereka Islam. Mereka benarkan perempuan dengan lelaki duduk satu hotel. Dulu perempuan nak bawa kereta tak boleh, 15 tahun yang lepas. Sekarang ni perempuan dibenarkan duduk dengan lelaki dalam satu hotel tanpa salah, dan mufti mereka membenarkan.
Mereka buat konsert-konsert di Riyadh, di Jeddah. Dan mereka race kereta, dia panggil Jeddah Race Boy. Tonton-tonton buka dan internet. Kemudian lagi mereka di Mekah baru ni, lebih kurang dalam sebulan lepas, dapat ditangkap satu tempat proses arak. 17 barrel arak telah dapat ditangkap. Maknanya orang Arab dah minum arak berleluasa. Dan 2 bulan lepas, satu flight peribadi anak raja mereka, keturunan anak raja mereka, turun di Jeddah, dan polis Saudi, polis Saudi, polis Jeddah telah pergi penuh dengan dadah yang nilainya 1 bilion USD. Dan Jeddah menjadi hub dadah seluruh dunia, termasuk Malaysia dapat dadah daripada Jeddah. Untuk hilang, bayangkan. Dan Saudi akan buat satu Europe Timur, dia akan buat satu bandar khas pelancongan. Dalam bandar pelancongan itu, dia buat seperti vacuum dan cuaca, dengan dia olah cuaca yang sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan akan tengok bunga lavender. Yang lavender ni ada kat England saja. Tanah-tanah sudah tumbuh tanaman-tanaman bunga-bunga, kerana mereka nak buat Europe yang kedua. Dan ini adalah fitnah. Yahudi dah masuk, tahun lepas Yahudi dah masuk ke rumah ni dah, dengan wartawan dia buat live telecast TV mereka, channel TV mereka. Jadi apa yang kita nak sebut sekarang, kita dah tak boleh sebut apa. Yahudi dah masuk Mekah, Yahudi dah masuk Madinah, dan inilah akhir zaman. Allah akan bangun, menang. Tapi kekuatan iman, bukan kekuatan benda. Khalid Al-Walid kata, kami menang bukan kerana bilangan yang banyak. Apabila Rustam tanya dia, wahai Khalid, nah, ketika Jarjis dalam tulisan orang putih, dia kata George, dalam satu perang Khadisiyah, kata Jarjis kepada Khalid, wahai Khalid, mengapa kamu ni dipanggil Saifullah, pedang Allah? Adakah Tuhan Allah telah turunkan pedang buat kamu? Dia kata, tidak, bukan. Aku dipanggil Saifullah kerana setiap peperangan kami menang. Dan kami menang bukan bilangan yang banyak. Kami menang bukan senjata yang lengkap. Kami menang bukan dengan badan yang sesak. Sahabat-sahabat puasa ketika perang, perang Badar aku dah puasa. Kami menang kerana pertolongan Nusratul Ghaibiyah daripada Allah. Begitulah setiap orang Islam, kemenangannya adalah datang daripada bantuan pertolongan daripada Allah. Dan Nusratul Ghaibiyah tidak akan datang bila mana takwa tidak wujud di kalangan kita. Muhammad Al-Fatih nak panggil orang berjihad, memilih orang yang jaga tahajud. Salahuddin Al-Ayubi nak panggil berjihad dalam perang Krusid, tujuh kali perang salib, dimenangi oleh orang Islam. Tuan-tuan, sekarang ni perang salib yang keberapa? Ke-13. Kita tak sedar perang salib berjalan ke-13. Dan selepas perang salib yang ke-7, bawa terus perang salib, Islam telah dikalahkan. Islam telah dibunuh, bermula daripada Spain. Berjuta-juta orang Islam dibunuh, dimurtadkan. Di sebelah kita dimurtadkan. Di Filipin dipanggil orang Moro. Orang Moro ni orang Morok, orang Moroko asalnya, dipanggil Moro. Dia Moro di Filipin. Dan mereka murtadkan. Saya pergi, kalau saya pergi di Filipin, kalau dia nak masuk Islam, dia tak kata kami convert, we are convert to Islam. Dia tak kata begitu. Dia kata apa? Balik Islam. Bahasa Tagalog, we are balik Islam. Kami balik pada Islam kerana mereka murtad. Gloria Macapagal, dia adalah keturunan Sultan Sulaiman yang memerintah Luzon daripada Champa, daripada Kampuchea. Sejarah. Jadi kita ni sekarang ni, perang salib yang ke-13 telah kalah. Kita tunggu lagi. Hebatnya Saladin Al-Ayyubi menang 7 kali kerana dia memilih orang yang solat tahajud. Bukan solat subuh biasa, solat subuh yang jaga berjemaah untuk sekian-sekian belah tahun, puluh tahun. Kemudian tak tinggal solat tahajud, dan orang ni lah yang dipanggil untuk bersama memerangi, berperang. Kerana sifat dan hati mereka dan amal mereka menarik pertolongan daripada Allah. Yang ni tak ada pada kita. Dan bermula era ni, 1 Muharram hari ni, kita kena ubah dan kita kena hidupkan balik masjid kita dengan amalan-amalan masjid.
baru Allah akan pandang kita. Tak kira kita berada di kampung, di gunung, di mana kita nampak macam tak ada orang, tak, tolonglah sama-sama kita bercakap hal agama, cerita agama, bawa anak cucu kita. Mungkin kita tak mampu yang lain, tapi untuk datang sembahyang berjemaah, pujuk-pujuk anak cucu kita. Kerana kita bertanggungjawab atas anak menantu kita. Anak-anak kita walaupun dah kahwin, kita bertanggungjawab. Jangan kata, oh tak boleh jaga tepi kain kerana dia keluarga asing. Bukan. Nabi Ibrahim AS datang ziarah Nabi Ismail. Keluar satu perempuan, Ismail tak ada di rumah. Keluar satu perempuan, mengomel macam-macam, kata Ismail begini-begini, pergi keluar, pergi tak tahu mana-mana, tak balik atau sibuk dengan agama begini-begini, dia komplain. Bila Nabi Ibrahim datang nak ziarah Nabi Ismail, dia tak kenal itu Pak Mentua dia. Dia duduk komplain tentang Ismail. Sejak saya kahwin dengan dia, saya susah hati, betul lah dia ni begini-begini-begini. Tak ambil peduli rumah, sibuk tentang hal agama saja. Nabi Ibrahim kata, kalau suami kamu balik, kalau Ismail balik, bagi tahu pada dia, tukar alang pintu. Kemudian bila Ismail balik, dia pun bagi tahu, tadi ada satu orang lelaki berjambang begini-begini, muka macam abang juga, dia datang begini-begini-begini. Jadi kamu siapa tu? Apa dia pesan? Dia pesan, dia kata, bagi tahu kat Ismail, ubah, tukar alam pintu. Oh, itu ayah aku, Nabi Ibrahim. Dia suruh aku ceraikan kamu, tukar bini lain. Bila Ismail kahwin yang lain, selang beberapa setahun kemudian, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang lagi ziarah. Satu perempuan yang baik, yang memuji-muji, seronok, bahagia, walaupun hidup sederhana, alhamdulillah bersama Ismail. Nabi Ibrahim kata, kalau Ismail balik, beritahu, jaga baik-baik alam pintu. Apa maksudnya? Bapa bertanggungjawab di atas anak menantu hal urusan agama dan kehidupan agama. Ini saya beritahu, jangan kata ambil dulu. Walaupun dia bagi kat kita titik bulan 300, 200, 300, 200, jangan takut nak cerita agama. Walaupun anak-anak janji nak bagi kat ayah act 50, tak payah. Nasihat. Kalau nasihat ni cakap ni, kau tak dapat act 50, tak. Umar radhiyallahu telah minta anak lelaki dia cerai dengan menantu dia pasal hal agama. Kita tak suruh buat begitu, tapi kita ambil peduli urusan agama mereka. Kerana bila mereka kekurangan agama, kita bertanggungjawab kerana mereka lebih dekat dengan kita sebagai anak dan menantu kita. Urusan rezeki, gaji dan sebagainya, itu serah pada Allah. Allah hak bagi rezeki kepada siapa pun. Wa ma min dabbatin fil ardi Allah rizquha. Allah Taala kata, yang melata atas muka bumi ini pun Allah bagi rezeki kepada mereka. La taqtul auladakum khashyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut kelaparan. Nahnu narzuquka wa iyyahum. Kami bagi rezeki kepada kamu, kepada mereka. Bukan kamu yang bagi rezeki kepada mereka. Kami yang bagi rezeki kat kamu, kat mereka, kami yang bagi rezeki. Jangan takut urusan rezeki. Tapi urusan agama mesti kita bertanggungjawab. Jadi kitalah yang memperanan untuk makmurkan masjid kita, insya-Allah. Beri semua sekali tuan. Insya-Allah moga Allah telah mudahkan bagi saya dan tuan-tuan semua dapat ambil tibat masa depan. قل قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين مسلما فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله dibuat terima kasih syah dan nasihat diberikan, insyaAllah cabaran kepada kita semua untuk mengarah masjid, menghadiri, menghidup masjid bersama, insyaAllah. Terima kasih Pak. Jadi kita solat terus. Jadi terima kasih. Thank you.